Saya mewakili dari Mas Andika Denatur. Ingat, Mas Andika Denatur. Ya, ini nomor kontak WhatsApp-nya. Silakan Anda bisa catat. Kemudian mengenai detail produk dan juga selengkapnya penyakit, berikut uraian selengkapnya. Terima kasih. Saya tidak menjamin kesembuhan Anda, ya. Jadi ini adalah paket untuk penyakit sifilis, raja singa, luka lecet di kelamin, ya, dari Denatur Indonesia. Obatnya sudah ada izin resmi dari BPOM, Dinas Kesehatan, dan hal kapsulnya dari MUI. Silakan kontak sudah ada di awal video ini, ya. Jadi silakan Anda bisa catat, kemudian bisa hubungi kontak tersebut. Ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien secara bersamaan, sehingga kontak saya bagi ke orang yang mengunggah konten video saya. Denatur sedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan juga Shopee. Ya, nama tokonya adalah Mas Agil. Bisa catat Mas Agil. Kemudian untuk mencegah penipuan, mohon kontak hanya di area video ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifilis atau raja singa, ya. Dia penyebabnya adalah penyebab penyakit tersebut timbul dari bakteri Treponema pallidum. Ya. Nah, kemudian faktor utama penularan adalah dari hubungan seksual, ya, baik dari penderita pria kemudian menularkannya ke si wanita, atau mungkin sebaliknya, ya, dari penderita wanita kemudian menularkannya ke si wanita. Nah, wanita itu bisa menjadi sumber penularan karena beberapa, ya, sebagian itu lebih banyak tidak mengalami kondisi atau gejala pada bagian misfinya, jadi tidak ada ciri-ciri atau mungkin gejala penyakitnya di bagian misfinya, namun ternyata di bagian dalamnya itu sudah terinfeksi oleh bakteri Treponema pallidum. Karena ada perbedaan masa inkubasi baik pada pria kemudian juga wanita, ya. Jadi ada perbedaan. Biasanya kalau pada pria itu satu malam saja setelah terinfeksi, ya, setelah berhubungan kemudian terinfeksi, paginya akan langsung muncul gejala, ya, baik itu gatal, kemudian keluarnya lendir, muncul luka lecet, ya, atau mungkin benjolan seperti bisul, atau mungkin jerawat lebih kecil, atau mungkin juga luka-luka lecet yang lebih melebar hingga menjadi porok, bercak merah. Nah, itu adalah ciri-ciri dari penyakit sifilis atau raja singa. Nah, perbedaannya untuk pada wanita, selain keluhannya sama seperti pada pria, namun ada kalanya dia tidak mengalami keluhan pada bagian misfinya, ya, karena perbedaan masa inkubasi, ya, masa setelah terinfeksi oleh bakteri Treponema pallidum ini kemudian muncul gejala. Jadi ada perbedaan, biasanya kalau pada wanita itu tidak langsung muncul, ya, setelah malam terinfeksi kemudian paginya tidak muncul gejala, akan tetapi butuh waktu berminggu-minggu, berbulan, bahkan menahun baru muncul gejala. Nah, biasanya kalau pada wanita lebih seringnya adalah dengan ciri-ciri keputihan berlebih, ya, menggumpal dengan struktur yang lebih kental, ya, kemudian dengan warna kuning kehijauan berbau menyengat. Itu adalah ciri-ciri untuk penyakit sifilis atau raja singa pada wanita. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi keluhan tersebut, ya, baik pada wanita atau mungkin pada pria. Rekomendasi utama dari saya, Anda harus mau berkonsultasi terhadap medis atau mungkin dokter. Nah, dari Denatur sendiri sedia pengobatan herbalnya. Jika memang berkenan, silakan bisa catat kontaknya. Kemudian nanti silakan bisa berkonsultasi. Kiranya ada kemiripan atau tidak dengan apa yang saya sampaikan. Ya, terima kasih.